Beliau itu tingkat 4. Kemudian tugas di grup 1 Kopassus. Jadi agak aneh bagi saya kalau seandainya diberitakan Pak Narko ini mau makar, membawa penyelundupan senjata. Masya Allah. Iya kan? Kalau Pak Rajasa bilang marah, saya marah sekali. Jadi masa seorang Sunarko, ya, Kopassus lagi, kemudian mau memberontak, dan yang lucunya kok nyelundupkan senjata hanya satu. Mau bisa apa gitu, maka ini masuk akal, guys. Iya kan? Karena memang Kopassus itu dia selalu ditugaskan oleh negara ini dan siap nanti untuk kepentingan negara dan bangsa ini. Manu! Saya sampai sekarang pun sudah mendarah daging. Saya siap nanti untuk agama, bangsa, dan negara saya. Ya, itu saya. Jadi saya sangat marah sekali, mendengar Pak Narko, ya, dibuat seolah-olah dia adalah seorang makar, menyiapkan makar tanggal 21, 22, dan 23, plus apa, menyelundupkan senjata. Masya Allah, udah kok tega-teganya gitu yang ngomong begitu, ya, ini hanya kepentingan politik. Padahal Pak Narko, saya sama, siap mati untuk agama, bangsa, dan negara. Ya. Jadi, bapak sekalian, saya tidak pernah lihat selama tugas itu Pak Narko itu berbuat hal yang aneh-aneh. Dia selalu berada di dalam koridor yang seharusnya dilakukan oleh seorang TNI. Ya, saya taruhannya kalau benar Pak Narko berbuat seperti itu, saya boleh potong leher saya. Ya. Jadi ini menyangkut harga diri Kopassus, sebenarnya. Seperti ini. Tidak ada niatan Pak Narko seperti ini. Saya juga ngalami di Timur Timur. Ya, sampai pembubaran Timur Timur, artinya itu masalah senjata di daerah operasi itu biasa. Ya. Mungkin nanti Pak Jiki bicara sedikit tentang operasi balik. Kita nggak mungkin kita menyerahkan senjata yang organik kita, tidak. Tetapi yang dapat kita rampasan dari musuh, itu kita simpan. Kemudian kalau suatu saat bisa dibutuhkan untuk operasi balik, kita serahkan senjata yang itu. Kalau senjata yang kita punya, nggak mungkin. Gitu. Jadi itu hal biasa. Tapi kemudian ini dipolitisasi bahwa Pak Narko menyelundupkan senjata kemudian akan digunakan untuk makar 21, 22, 23, Masya Allah. Itu kalau saya nggak tahu otaknya seperti apa itu yang ngomong seperti itu. Ya. Sakit. Ini aja tambahan. Saya jamin, ya, saya taruhannya Pak Narko tidak seperti itu. Ya, kita sama-sama tentara prajurit, rata-rata prajurit itu hitung kurang lebih 40 tahun. 4 tahun di AKB, kemudian 36 tahun masih dinas. Dan selalu di dada ini dicekokin darah daging saya ini selalu bahwa kamu harus siap mati untuk negara dan bangsa ini. Ya. Kalaupun misalnya kita mengkritisi pemerintah sekarang, saya purnawirawan, karena kecintaan kepada cucu bangsa ini terlepas. Itu saja sebenarnya. Kalau kita dibilang makar, punya kemampuan apa? Memang saya punya senjata, segudang di rumah. Gak ada. Ya paling ngomong, paling bicara, paling menyampaikan pendapat, mau dibawa kemana? Arah negara ini oleh pemerintah. Kira-kira ini.
utusan Purnawirawan Kopassus tanya kabar Sunarko. Ex Gaba Intel, ABRI, khawatir perang saudara. Mantan Kepala Badan Intelijen ABRI, Mayjen TNI Purnawirawan Zaki Anwar Makarim, turut hadir menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayjen TNI Purnawirawan Sunarko. Jadi diyakini, para purnawirawan yang dituduh melakukan makar akan tetap memegang 3 pedoman, yaitu Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Mereka sebutnya sangat mencintai bangsa dan negara ini, sehingga mereka tidak ingin NKRI dikuasai oleh para kacung taipan. Oleh karenanya, Wendy menegaskan keyakinannya bahwa para purnawirawan itu sama sekali tidak memiliki jiwa pengkhianat, sehingga berencana untuk makar terhadap pemerintahan yang sah. Terakhir, kami ingin menekankan bahwa para purnawirawan tersebut tak mungkin berkhianat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI, pungkasnya. Keterangan dari berbagai pihak terkait Mayjen Sunarko yang dituduh melakukan makar dan ancaman pembunuhan itu sangatlah tidak beralasan. Mengapa? Karena TNI berangkat dari rakyat dan untuk rakyat, tidak mungkin melakukan makar. Itu juga dikuatkan oleh Menteri Pertahanan Ria Mizar Dianggudu yang juga menyebut bahwa para purnawirawan yang dituding makar adalah para seniornya yang telah puluhan tahun mengabdi untuk tanah air. Natalius Pigai menyebut saat ini telah terjadi perpecahan di tubuh Kabinet Presiden Joko Widodo. Dalam menanggapi situasi politik nasional saat ini sangat krusial, seperti yang nampak pada sikap perbedaan pandangan politik yang terjadi antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Perbedaan pandangan terkait situasi politik yang ada saat ini sangat berbahaya. Ingat bahwa keretakan pertama itu dimulai dari keretakan di tingkat elit kabinet. Biasanya kita lihat di peristiwa 1965 dan peristiwa 1998, kata Pigai 1 Juni 2019. Ada hikmah di balik fitnah yang dialami mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI AD, Mayjen Purnawirawan Sunarko. Tuduhan bahwa Sunarko merencanakan tindakan makar telah menjadi trigger yang membuat Purnawirawan TNI AD kembali menjalin komunikasi satu dengan yang lain. Tuduhan yang dialamatkan kepada Sunarko dinilai berlebihan dan tidak masuk akal, bahkan dapat dikatakan menjurus kepada fitnah. Begitu dikatakan salah seorang mantan anak buah Sunarko, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu, Kamis 31 Mei 2019. Sikap saya ini tidak ada urusannya dengan dukung-mendukung dalam Pilpres, ujar Sri Rajasa saat menjelaskan latar belakang dirinya menulis kronologi pengiriman senjata yang dikatakan sebagai milik Sunarko. Saya terpanggil untuk menjelaskan hal-hal yang saya ketahui. Saya merasa ada informasi yang keliru yang diterima dan diolah seakan menjadi kebenaran, sambungnya. Kronologi yang ditulis Sri Rajasa itu ditujukan untuk Menko Polhukam Jenderal Purnawirawan Wiranto, Kepala Staf Presiden RI Jenderal Purnawirawan Muldoko, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian
terkait tuduhan bahwa Sunarko melakukan tindakan makar. Menyelundupkan senjata M4 dan hendak melakukan penembakan saat aksi 22 Mei. Dia menegaskan Sunarko yang menerima Satya Lencana Seroja dan Satya Lencana Dwidya Sista tidak punya keinginan untuk melakukan makar. Sunarko juga tidak memiliki senjata M4, senjata yang dimiliki Sunarko dan memang sejak lama ingin diperbaiki di Jakarta adalah M16 Assault yang diperoleh dari operasi di Aceh beberapa tahun sebelumnya. Ada yang janggal soal tuduhan penyelundupan senjata. Senjata itu saya yang terima dari anggota GAM, lalu saya yang berikan kepada Pak Sunarko saat menjadi Pangdam IM, kata Sri Rajasa lagi. Dia mengulangi kembali apa yang sudah ditulisnya. Bahkan senjata dari ex anggota GAM itu dalam keadaan rusak dan sudah lama ingin diperbaiki. Tetapi selalu ada kendala mengirimkannya ke Jakarta. Adapun ketika dikirimkan pada tanggal 19 Mei lalu, Sunarko sama sekali tidak tahu senjata itu dibawa seorang anggota TNI menggunakan dokumen yang benar. Namun belakangan anggota TNI itu tidak mengakui. Disinilah saya lihat awal terjadinya rekayasa. Sri Rajasa Chandra menegaskan berkali-kali bahwa surat terbuka berisi kronologi yang dia tulis itu sebenarnya berupa saran dan masukan kepada para pemimpin untuk mengingatkan bahwa ada informasi yang salah dari bawah. Sri Rajasa mengatakan dirinya juga yakin hal ini tidak ada urusannya dengan Partai Gerindra dan calon Presiden Prabowo Subianto. Ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres, ini soal marwah TNI, demikian Sri Rajasa Chandra. Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan ada 4 pejabat negara yang menjadi target pembunuhan, yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Staf Sus Presiden Bidang Intelijen Boris Mere. Jadi kalau katanya mau membunuh pejabat-pejabat, saya rasa jauh lah, ya. Tidak begitu. Saya juga suka begini, memang. Kita ngomong gambar loh. Sampai berpuluh tahun saya ngomong gambar, sampai nggak ada yang bisa gambar loh. Itu gergetan aja, itu nggak akan deh, gitu-gituan. Jangan terlalu khawatir. Saya yakin lah, bila perlu saya datang nanti, jangan begitu. Menhan juga tidak percaya mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko menyelundupkan senjata untuk memperkeruh unjuk rasa 21-22 Mei lalu. Menhan sangat mengetahui rekam jejak Sunarko karena pernah menjadi atasannya langsung. Kalau yang ribu-ribu ini itu bukan musuh, teman ya. Nggak, katanya ada menggunakan senjata apa segala macam. Kalau saya lihat ada memang. Tapi senjata itu bukan dibawa dari luar negeri, banyak-banyak enggak lah, saya yakin itu. Karena prajurit-prajuritnya kan sudah pengalaman, ya. Itu narko tuh di bawah saya 2-3 tahun itu, berarti lama, dia sudah pengalaman di Papua, di tim-tim, di Aceh, segala macam. Kalau dia punya senjata, ya merampas, ya ini rampasan namanya. Dulu sekarang tuh nggak ada lagi lah 0102 ya. Mendengar karena itu banyak teman-teman saya tuh, saya tidak benci dengan teman-teman saya. Pilihan itu tergantung kok mau pilih kiri mau kanan, 1-2 terserah lah, asal tidak ribut begitu. Untuk apa ribut-ribut? Kita pecah karena gara-gara politik, kita pecah gara-gara pemilu. Kalau bangsanya pecah nggak usah aja pemilu. Itu saya himbau sebagai Menteri Pertahanan, jangan sampai ya terpaksa turun. Kalau turun, ya alat saya ya TNI, jelas alat pertahanan negara. Ya. Jadi kalau saya turun, ingat tidak ada lagi negosiasi, tidak ada diskusi dan lain-lain. Saya selesaikan dengan sebaik-baiknya.